Kabar, kembali Anda menyaksikan acara mingguan dunia kita produksi VOA di Washington DC. Saya Ariadne Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono. Dan kita sekarang ada di depan dari gedung Capitol. Ini adalah gedung DPR-nya Amerika Serikat. Gimana Rifan, kesan-kesannya berpuasa di Amerika Serikat untuk pertama kalinya? Kesan-kesannya sebetulnya agak berbeda dari perkiraan awal. Loh? Awalnya jadi, perkiraannya gimana? Jadi awal tuh mungkin waktu itu kurang riset juga ya. Jadi menggeneralisir, kayaknya kalau di Amerika puasanya bakal adem ayem aja ya karena suhunya dingin dan lain sebagainya. Nggak nyangka kalau pas datang ke sini bulan puasanya jatuh di musim panas. Udah gitu, udah musim panas, ini baru mau mulai memasuki musim panas. Betul. Jadi puasanya 16 jam 30 menit. Betul. Terus nanti semakin lama semakin nambah. Semakin nambah. Semenit. Jadi semoga nambah. Dengan nambahnya durasi untuk puasa semakin nambah juga pahalanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ternyata ada sebuah kawasan di Amerika Serikat yang nuansanya itu lebih apa ya? Pokoknya Islami. Ramadan lebih kerasa lah di sana karena banyaknya populasi Muslim di sana. Betul sekali. Kalau nggak salah ini daerahnya namanya adalah di Dearborn, Michigan. Ledakan industri otomotif di Amerika pada awal abad ke-20 menjadi magnet bagi pendatang Arab untuk hijrah ke kota Detroit. Terlebih lagi ketika Henry Ford membuka pabrik baru di Dearborn pada tahun 1917. Kawasan yang berjarak 14 km dari Detroit ini dibanjiri imigran Arab yang berasal dari Lebanon, Suriah, dan Yaman. So he built this huge factory, the Ford Rouge factory in Dearborn, and a lot of the Muslims who had worked for him in Highland Park started moving to Dearborn and buying houses in Dearborn. Sejarah perjalanan pendatang Arab di Dearborn dan daerah lain di Amerika yang terekam lewat kisah pribadi dan keluarga diabadikan dalam pameran Coming to America di Museum Nasional Arab Amerika di Dearborn. Tidak semua pendatang Arab beragama Islam, ada juga yang beragama Kristen ataupun lainnya. Bagi pendatang Arab Muslim, meski Dearborn menjanjikan kehidupan ekonomi yang layak, mereka adalah pemeluk agama minoritas yang harus membangun sendiri tempat untuk beribadah dan membicarakan masalah-masalah yang mereka hadapi sebagai pendatang baru. Masjid Dearborn atau American Muslim Society ini didirikan oleh imigran dari Lebanon yang kemudian diambil alih oleh pendatang dari Yaman. Di awal tahun 80-an, Masjid Dearborn menjadi masjid pertama di Amerika yang mendapat izin mengumandangkan azan lewat pengeras suara. Masjid ini sudah beberapa kali mengalami perluasan dan kini mampu menampung 2.000 jamaah. People here come for prayer, to chat with each other, for friendship, for translation, for services, to learn, to educate themselves. So it's basically the word we use to describe it is a small government. Ada sekitar 30 masjid di kota Detroit dan sebagian besar berada di Dearborn. Masjid terbesar di Amerika, Islamic Center of America juga berada di sini. Sekitar 40% dari penduduk Dearborn yang jumlahnya 97.000 merupakan keturunan Arab yang mayoritas beragama Islam. Tidak heran jika sebagian orang menamai Dearborn sebagai ibu kota Arab atau Muslim di Amerika. Kawasan usaha di Dearborn terletak di sepanjang jalan Warren yang dipenuhi oleh restoran, supermarket, bengkel, dan layanan-layanan jasa yang lain. Sebagian besar usaha di kawasan ini dimiliki pendatang dari Lebanon. Today, as you know, there's a lot of stores. We all carry the same stuff, but we focus on our meat department. Our meat department's halal. You know, this is our main thing right now. Sebagai kota dengan konsentrasi Muslim terbesar di Amerika, Dearborn beberapa kali menjadi sasaran protes anti-Islam setelah peristiwa teror di New York 11 September 2001. We are fighting back to present the truth that we are Muslims, we are peaceful people, and we care about America like anywhere else, and we're not leaving. We are staying. We are Americans. Meski sudah seabad menjadi bagian dari Amerika,
warga Muslim di kota Dearborn nampaknya masih harus berjuang untuk diterima sepenuhnya sebagai warga Amerika. Dari Dearborn, Michigan, Supriyono dan Alam Burhanan melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, saksikan setelah yang satu ini. Kita istirahat dulu, tetaplah di dunia kita.